Halo teman-teman, ini ya dari Sejoli Channel ini ya. Ini saya mau kasih tahu cara untuk masang ini ya, handle pintu ini untuk mobil Cherry ya. Perhatikan ya ini ya. Ini yang karena yang lama sudah rusak. Yang lama sudah putus, bos. Nah, ini ya sudah putus ininya. Ini ya putus, bos. Perhatikan ya cara memasangnya ini. Mudah sekali, bos, cara masangnya ini. Dimasukkan dulu, bos. Ini, bos. Caranya dimasukkan dulu ini. Nah, ini kan, bos, kebalik. Ini ada lubangnya besar nih. Dimasukkan dulu, bos. Ini ada lubang baut dua, masukkan sini, bos. Pastikan masuk, bos, ya. Kemudian kita dari dalam, nah, ini kelihatan ya. Kemudian ini pasang dulu ya murnya, ini dua-duanya ini kita pasang dulu ya murnya. Kita pasang dulu murnya ya. Ya pokoknya ada murnya dulu ya. Nggak usah keras-keras, nggak apa-apa ya. Nanti kita kerasi. Yang penting nggak jatuh. Nah, ini kan ada plastik ini ya, sama pengait ini. Kita masukkan di sini. Ada lubangnya itu, bos. Kita masukkan situ, bos. Ah, masuk, bos, ini sudah masuk. Kita pakai tangnya ini. Nah, itu, bos. Dikasih stempet dikit, bos. Kita ambil stempet aja, kasih pelumas ya. Sudah, bos, ya. Sudah dikasih pelumas ini. Bos ya, kita tinggal mancep nosa ini. Gak pakai tang, bos. Pakai tang ini, bos. Cucut, kerucut. Nah, tinggal masuk nosa aja, bos. Kelihatan apa, bos? Tekan aja, bos. Kalau segini kita tinggal kerasi baut 10 ini. Nah ya, sudah masuk. Kemudian ini mur di 21 sama ini. Maaf, bos, gelap, bos. Posisinya di dalam. Kita kerasi aja lah ini. Ya, keras ya. Kemudian ini, bos, cara ngetesnya, bos. Ini kan sudah ini kan. Sudah. Cara ngetesnya ini, bos, sebelum dipasang kita tes dulu ini, dimasukkan ini, bos. Nah, masuk ya. Dan kita buka ini, bos. Nah, ini buka. Si, bos. Tuang lagi, bos. Tutup. Nah, kunci ya, ini kita buka, bos. Ini, nah, buka ini ya. Ngetesnya gitu, bos. Kalau ini nggak dites, nanti kalau nggak berhasil, nanti kunci bukanya sulit.
dibuka. Nah, kita tes langsung bos, ini bos. Kita tutup ya. Si bos. Oh ya, nak buka ya. Ini bang. Kemudian kita tes ya, dikunci dulu ini. Ah, dikunci ya, kita tutup. Enggak mau si bos ya. Kita buka dulu bos. Wah, si bos. Sip, terima kasih bos. Langkah selanjutnya kita kasih stempet aja bos, dalam-dalamnya ini kasih pelumas semua biar awet bos. Nah, biar pelanggannya itu suka bos, senang bos ya. Dan nanti kita kasih stempet semua ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya untuk Sejoli Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.